Milad Majelis Ulama Indonesia ke-47 yang diselenggarakan secara daring serentak se-Indonesia pada hari Selasa 26 Juli 2022, salah satunya di kantor MUI Kabupaten Sukabumi, Alun-Alun Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Uka Anwarudin mengatakan, di usianya yang ke-47 tahun, MUI Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari MUI Nasional, saat ini masih bisa melaksanakan peran dan fungsinya, yakni hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tarbiyah dan takmilnya, serta akan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat MUI berusia 47 tahun. Merupakan usia yang dewasa, telah mengarungi kehidupan organisasi sejak kelahirannya hingga saat ini, terus di dalam rangka untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Sukabumi, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten yang religius, maju, inovatif, sejahtera, damai, batik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, berbagai ucapan selamat milad dan karangan bunga berdatangan dari berbagai instansi kepada MUI Kabupaten Sukabumi. Dari Cisaat Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika.